Welcome back to our channel. Salam Mbak itu di sana, yang di sini, yang di sini. Kat, sumpah, please kat. Ya, ya gitu ya Mbak. Aku lo samping aja gitu. Jadi Azimu nggak bawa tripod, nggak bawa kartu. Lo bawa kartu nggak? Dan aku menumpang kencing dulu. It's my room. And then wah, tripod in there. Mana? Yes, right. Hi. Maria and Lopez and also Ellie. Nah ini satunya kantin Islam yang ada. Eh, tunjukkan kubahnya, tunjukkan kubah. Tuh ada kubahnya kan. Jadi itu. Come here. Kau pegang atau mau pegang? Mana? Hai, udah kelihatan. Terus. Sekarang aja Ima mau beli. Kamu beli yang berapa? Sumpah ya. Gak tau. Kamu beli apa, Ima? Jadi kita lihat si Lulu belanja. Belanja apa sih namanya? Ini kita pakai ini. Itu apa, Mbak? Kartu buat bayar. Apa yang aku makan? Kalian. Terserah to you, where's? Bisa 10 yuan. Jadi ini tuh kayak apa ya? Yang kayak banyakkan sayur sih sebenarnya. Yang paling enak yang aku suka tuh ini. Aku ada suka tomatnya. Terong. Ini juga enak. Ini juga sebenarnya enak sih. Itu. Jadi aku makan apa ini? Delapan. Sese. It's ma. Where's my card? Aku usia 34 guys, karena aku jarang makan di kantin. Pokoknya dua lauk, tiga lauk coy, lagi. Eh sumpah ya ini perang. Gak mau. Gua ambilkan itu ya, itu dia seharusnya itu tuh aku gak mau pakai sumpat. Untuk ambilkan aku juga sendok dong. Tetap ya dimanapun. Oke.
Welcome. Kenalin guys, orang-orang Indo. Cie, siap. Makan apa? Makan ini. Duduk. Jadi di sini tuh kalau porsinya tuh gede. Dan harganya? Murah. Hikmah saja makannya banyak begitu. Halo. Jadi guys, tuh kita sekarang lagi makan. Foto tuh kita makan. Jadi sini porsinya besar tapi murah. Nih ada ayam. Nugget ayam. Kita makan rame-rame. Jom lu pasti mangap. Asyik. Anak wabak ini loh.
Lombok atau Lombok? Lombok. Coba aja. Lombok. Jaga. Asin. Tapi enak. Hai. Ada, ada. Aku cara. Bagus nak. Baik kok. Cocok. Baik kok sama kita. Yang aku. Udah. Teruskan dulu itu. Asin, tidak ada air. Itu air hikmah. Air hikmah. Jadi ini jadi, adalah jadi kita itu kayak menghabiskan makanan. Ini apa kan? Enak kah ini? Lain-lain. Lain-lain kan? Lebih enak ini. Ini namanya lobak. Ini tuh kayak jadi makanan di sini tuh kadang ada pedis-pedis gitu terus. Terakhir sih tuh asin. Daripada dibuang, mending dimakan karena punya Rifda juga. Punya teman tuh naik ada gua. Hajima itu walaupun kurus, makannya banyak. Kalau dia, nggak tahu. Coba definisikan sendiri aja. Mungkin di video kali ini tuh kita cuman makan yang biasa kita makan, yang kalau teman-teman kita ngumpul-ngumpul bareng makan bareng gitu sih, kita membeli kayak gini nasi, terus terserah kalian mau nunjuk-nunjuk laku yang mana. Yang tadi di video tadi kayak gini murah ada, jadi ada kayak bentuk kayak gini, atau kalau enggak langsung seporsi gini harganya 8 yuan. Kalau gini tuh 4,7, tapi kalau lauknya 2 jadi 8,7. Jadi mending beli ini sih. 8 tapi banyak. Dan ininya nuggetnya tuh besar. Apa kan aku? Enggak enak sudah kecelup sama ini. Terus ini tuh teh harganya berapa ya? 2,5 yuan. 5.000. Worth it sih. Kalau aku biasanya kesini bawa air minum. Sama, aku juga bawa air minum. Hai. Hai. Airnya itu baik loh. Kami berbicara, kalian juga tidak mengerti. 阿姨说话你们听不懂，哈，我不知道，我会一点，说汉语。我们不会。好，谢谢你们啊。好，谢谢。不用谢，谢谢。也讲这个，我们自己讲。我们自己讲。我们朋友。嗯，好，谢谢啊。好的，好。好的。你们自己走，又要上课了。你们在哪里上课啊？ 哪里？ 我们家？印度尼西亚。印尼人。西安。印尼人。嗯。印尼。好，走。啊，再见。好，慢慢走啊。再见，再见。嗯，再见，再见。把这 ini ditinggal， bawa aja。 Itulah tadi， kalau kita makan di kantin tuh kayak gitu， keseruan-keseruannya nggak seru sih sebenarnya。 Tapi emang ngeril kayak gitu kalau kita ke kantin. Dan percayalah guys, halal. Insyaallah. Insyaallah halal. Kalau misalnya ditanya orang Cina di sana, di sini makan juga.
juga nggak sih di tempat halal? Iya. Makan. Yeah. Lanjut dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.